Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Poco. Jadi untuk HP Poco yang HyperOS, untuk kunci aplikasinya sudah berbeda. Buka setelan, ini ada dua tempat, jadi bisa ikuti sampai akhir. Cari aplikasi. Nah, di sini kan ada kunci aplikasi. Silakan pilih hidupkan. Kedua dari sini, dari keamanan juga ada. Pilih keamanan. Cari kunci aplikasi. Kalau tidak ada, pilih Echo Pencil ini. Kunci aplikasinya. Nah, yang ini ada kunci aplikasi. Tambahkan dulu icon plus. Nah, sudah ke atas. Yang ini, pilih simpan. Lalu pilih kunci aplikasi, hidupkan. Nah, yang ini kalian buat gambar pola untuk kunci aplikasinya. Bisa juga pakai ganti sandi yang lain, atau pakai pin, pakai password juga bisa. Saya pakai pola saja. Nah, pilih berikutnya. Mau tambahkan akun Mi silakan, supaya kalian bisa mereset kalau lupa. Saya pilih nanti. Ada peringatan kalau nanti. Pilih nanti. Nah, sekarang pilih saja aplikasi yang ingin dikunci. Ini saran saja. Kalau mau dikunci silakan. Pilih gunakan kunci. Bisa pakai sidik jari. Nah, yang ini. Bisa kunci aplikasi lain, entah itu YouTube, galeri. Jadi kalau kita ingin lihat settingannya di sini, sembunyikan yang namanya notifikasi bisa. Kalau settingannya di sini. Nah, setelan penguncian. Jadi mengunci setelah berapa detik bisa juga. Setelah 1 menit, saat perangkat terkunci, saat perangkat terkunci atau keluar aplikasi. Jadi seperti itu, silakan kalian coba pada aplikasi yang kalian kunci tadi apakah sudah berhasil atau tidak. Seperti ini, sudah berhasil. Silakan dicoba.